tiga nikmat hal ini sebagai penggerak untuk memberikan cahaya, memberikan satu kekuatan, memberikan satu kejelasan, memberikan satu pencerahan kepada makhluk untuk mudah bergerak dan bekerja. Nampak tak? Ya. Maka itu adanya sembahyang duha, adanya waktu duha sebagai tanda kesyukuran kepada Allah. Waktu duha itu syukur. Kita sembahyang sunat duha ini sebenarnya mensyukuri nikmat Allah, nikmat matahari. Nampak tak? Di satu surah tu angkat wasyamsi wa duhaha. Nampak? Ada lagi kan? Dan sunat pula baca untuk sembahyang sunat duha. Sunat duha kita bawa rakaat pertama. Wasyamsi wa duhaha. Rakaat kedua wa duha. Ya, ya. Ibnu Qayyim Al-Jauzi kata patut mau tambah satu surah lagi. Nampak tak? Ha. Jangan hanya baca, sebab pentingnya sembahyang duha tu. Cukup penting dia punya sembahyang duha sebagai satu zikir, sebagai satu kesyukuran kepada Allah. Nampak tak? Bukan berarti murah rezeki. Dengan salah faham, rezeki bab lain. Nah, ha, orang kata sembahyang sunat duha rezeki murah. Tak betul. Eh? Nampak tak? Tak kena orang tu. Jadi dia buat sembahyang bukan kerana Allah, kerana rezeki. Tak dapat keikhlasan sepenuhnya. Jadi kita buat itu sebagai syukuran kepada Allah. Ibnu Qayyim Al-Jauzi kata, sembahyang sunat duha, lepas kamu baca wasyamsi wa duhaha, baca pula surah Qul ya ayyuhal kafirun. Nampak tak? Ha, sebab surah tu Nabi suka baca. Rakaat kedua, lepas baca wa duha, baca pula Qul huwallahu ahad. Nampak tak? Ha, lain sikit. Surah sembahyang sunat duha tu punya special, sehingga surah pun dibaca dua surah untuk satu rakaat. Nampak? Ha,